بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والله خير الحافظ والرحيم الرحيم. الحمد لله، شكر كتير كان الله سبحانه وتعالى لأسلم بأكرم الله memberi rahmat kepada kita, memberi taufik dan hidayah dapat kita melakukan amal ibadah dan bulan Ramadan ini. Untuk tazkirah pada malam ini, suka saya sentuh berkenaan dengan sembahyang kita. Ibadah sembahyang merupakan ibadah yang terpenting. Ada orang dia puasa tapi tak sembahyang. Dia tanya adakah puasa dia terima ataupun tidak. Puasa diterima, asah puasanya, tapi kalau dia tak sembahyang maka sembahyang ini sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Dia puasa tapi tak sembahyang, puasa dia sah tapi Tuhan nak sakit mana tak ada. Masa tak ada kiyah, kiyah tak ada. Jadi itulah ibadah sembahyang begitu penting, sehingga kan Allah SWT berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang Islam yang mana mereka ini khusyuk dalam sembahyang. Dalam ayat ini Tuhan sebut khusyuk. Ulama-ulama membagikan tingkatan sembahyang kita itu kepada lima. Dia bagi pada lima. Yang pertama, sembahyang orang yang jahil. Dia sembahyang tapi tak tahu jam satu sembahyang dia. Orang mana rukuk, orang mana sunat dia tak tahu. Ini sembahyang orang yang jahil. Dia ikut-ikut saja, sah tak tahu. Kadang-kadang sembahyang, tak ambil sembahyang. Dia tahu Allah semaya wajib. Ambil semaya, tak tahu wajib dia. Dia tengok-tengok dalam apa ni, untuk sikit dia tahu semaya, ambil semaya ni sunat. Allah tu sunat ambil semaya. Lepas tu bila nak semaya, tak ambil semaya. Pasal apa? Semaya sunat. Betulah ambil semaya tu pun dia sunat. Tapi bila nak semaya, tak sah semaya. Kecuali dengan asmaya, maka mengambil asmaya untuk sembahyang itu untuk wajib. Benda yang tidak sempurna wajib naikkan dia, maka benda itu akan jadi wajib juga. Bala yukumul wajib, awal wajib. Apa yang tidak sempurna wajib dengan dia, naikkan benda itu jadi wajib juga. Jadi sembahyang yang pertama, sembahyang yang itu kaya orang yang jahil. Yang kedua, sembahyang orang yang biasa wajib. Dia tahu sikit sepana. Yang ketiga, sembahyang orang yang belajar. Dia belajar sembahyang. Tuhan tak puji lagi 30 orang ini. Termasuklah orang yang belajar. Dia semayang itu dia belajar. Dia tahu cara-cara semayang apa. Dia tahu. Tuhan tak puji lagi. Kerana Tuhan puji dalam ayat Al-Quran itu. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
Itu sembahyang yang khusyuk. Dia belajar, dia tahu cara-cara sembahyang pun macam ni, dia jaga hak-hak sembahyang dan sebagainya, sehingga mendatangkan khusyuk, khusyuk dia dalam sembahyang. Itu sembahyang orang yang khusyuk. Sembahyang itu sembahyang puji. Hanya sekurang-kurang kita, mana pun ada khusyuk. Kalaulah kita sebut, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sembahyang orang yang tingkat yang tertinggi itu sembahyang orang yang mukhlasi. Iaitu setakat khusyuk saja. Hati dia, dia sembahyang itu tak ada benda lain dah. Hanya kepada Allah SWT. Ini pertama ini kali itu kita tengok kisah Rabi'ah bin Adawiyah. Sembahyang dia bukan setakat khusyuk, bukan ikhlas kepada Allah SWT. Orang nak akhenak dia, dia itu membayar orang akhenak. Orang gila tak ular. Ular mari beli akhir dia naik, tak tambah. Ular naik tu tak tambah. Itu mana martabak dia tu bukan hanya khusyuk. Dia pun nak semata-mata kan Allah SWT, sehingga dia sembahyang tu tak nampak lah. Yang nampak Allah. Kerana itulah Nabi sebut bila malaikat Jibril tanya Nabi, ma huwa al-ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, wa in lam yakun tarah fa innahu yarah, wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kama bila Jibril tanya Nabi, apa kau dia ihsan? Sembahyang martabat ini, sembahyang wajib ihsan, ikhlas. Iaitu dia sembahyang, dia beribadah nampak Allah. Seolah-olah nampak Allah duduk depan dia. Dia tak nampak benda lain. Dia nampak Allah SWT. Atau sekurang-kurangnya dia ingat bahawa Allah duduk tengok dia. Dia sembahyang dalam keadaan dia ingat Allah sentiasa tengok dia. Itulah tingkatan-tingkatan sembahyang yang mana kita buat semua berusaha. Yang kita rasa sayang tinggi lah. Masih keluar lagi. Kerana itulah kita kena banyak istighfar. Kerana dengan ibadat kita ni nak agak Tuhan terima kita ni. Tuhan masukkan kita dalam syurga dan sebagainya. Dengan ibadat kita jauh lagi lah. Banyak kekurangan. Di mana kalau Tuhan nak cek banyak salah. Pakar-pakar tu kalau cek dua sekolah cek ada salah. Salah sikit tahu tu dah kosong mereka. Kerana orang gitu tak habis lagi tu. Kerana itu kita mengharap berdoa kepada Allah SWT, terutama dalam bulan Ramadhan kita berdoa supaya Allah SWT mengampunkan dosa kita, kekurangan pada amal ibadah kita itu, minta-minta dengan rahmat Allah, kesihan bela Allah, pengampunan Allah itu, Allah ampunkan kita. Allah ampunkan kita dan tidak ambil salah dengan perbuatan itu. Kerana kekurangan kita, kelalaian kita, kecuaian kita. Di samping itu kita kena berusaha untuk memperbaiki semasa kemasa. Itulah sedikit tazkirah saya pada malam ini, mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan semua.